Welcome back, yes. Guys, to Meletup. Mm-mm. Alright, kita nak bersama dengan bakat baru yang menyinar dalam bidang masing-masing yang sememangnya hashtag Team Naturally Legit. Kita bersama dengan Loka B. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loka B, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. How are you, Loka B? Alhamdulillah. You look good. Your hair's nice. Thank you very much. Dan juga kita nak buat panggilan video sekarang ni bersama dengan Sherlyn So. Sherlyn So. Mana Sherlyn? Sherlyn, hi. Hello everyone. Wow. Tengok tu. Okey, kita nak tanya soalan yang pertama. Okey, sebagai hashtag Team Naturally Legit, yes. Loka dan Sherlyn ada kongsikan video tentang kitar semula, right? So kenapa korang memilih untuk kitar semula dan apa kepentingannya bila gunakan bahan semula jadi? Okay, so kita semula ni kita tahu lah kita nak sayang dunia kita. Yeah, macam betul. Macam badan, kalau kita fit dia benda yang bagus, dia sihat kan? Yeah, betul. Jadi kita nak jaga tu, benda tu kita penting untuk kita semula kita nak elakkan daripada pencemaran. Itu dia. How about you, Sherlyn? Saya setuju dengan Loka. Tapi saya rasa penting juga untuk kita melakukan banyak research untuk produk yang kita digunakan, kerana tak mahu bahan yang berbahaya affect to our body, especially That's right. Sherlyn dengan Loka, boleh tak kongsi dengan kita semua? Sebab kita nampak rambut korang macam cantik, berkilat macam tu. Apa rahsia dia sebenarnya ni? Okey, selain daripada hairstylist yang bagus, kita perlukan, kalau kita nak guna ni dari dalam lah, kecantikan kita kena gunakan bahan yang tak ada kimia lah. Semula jadi. How about you, Sherlyn? Ya, betul tu. Menggunakan bahan semula jati, we don't have to be worried untuk memiliki rambut yang berkhasiat dengan sehat. Selagi produk itu yang legit lah. Legit, barang-barang semula jadi. Ingat. Tapi betul, semula jadi je boleh dapat rambut lembut, cantik, sehat, bersinar. Nampak macam tu. Yeah. Okey, tapi nak tanya guys, ni ada apa? Ada dua meja depan kita ni. Okey. Ada sesak ke ni? Jom, Sherlyn, you nak ajak dia orang? Yeah. We have one challenge for you guys DIY a hair mask by using natural ingredients. Yeah, senang je. Hair mask. Tengoklah senang ke tak. Jom. Oh, dia ke? Yeah. Ini betul punya buat sendiri. Buat sendirilah. Wow. Korang kena hancurkan kayu manis tu sampai hancurlah. Lepas tu? Kayu manis. Kayu manis tu. Hancurkan. Cuba kita hancurkan. Hancurkan ya. Oi, ganas. Alamak, tinggal di bawah. 30 saat eh. 30 saat saja. Dah kira ke? Hancur level. Okey, sekarang campur dengan minyak kelapa. Minyak kelapa. Oh, dah hancur siapa dengan minyak kelapa? Campur. Ni. Oh, serius ah? Campur. Wish. Berapa banyak? Sebanyak, janganlah banyak sangat. Tak perlu santan. Mas ni kita biarkan dalam rambut kita dalam 30 hingga 45 minit. Janggut pun boleh kalau nak janggut. Oh, janggut sehat pun boleh? Boleh. Nanti janggut ai macam rambut you nanti macam mana? Macam tu. Lepas tu kita tunggulah 30 saat. Dah habis ke? Tak sempat nak kira. Astaga. Ada apa-apa lagi nak masuk dalam ni? 10 saat lagi. Okey, kita kiralah. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Jadi tak? Habis. Macam mana? Okay. Macam mana saya nak tanya, susah ke nak dapatkan hasil untuk rambut? Susah ni, leceh juga eh. Leceh juga. Dia macam banyak tenaga kena pakai. Leceh jugalah kalau macam ni, saya tak ada masa tau. Saya banyak syuting. Okay. Sebenarnya tak perlu susah-susah pun. Oh, tak perlu. Guna je ini. Lah, ada. Lah. Tak boleh dapatkan rambut yang sehat dan cantik dengan senang. Yes. Ada herbal essences lah. Tak perlulah nak bersusah payah. Tak perlu ni. Nak ketuk-ketuk ini. Ketuk-ketuk pula. Ni lah dia. 2 meter. 2 meter. Okey, jom. Duduk. Tapi itulah dia, nampak?
kita tak perlu nak bersusah payah untuk dapatkan yang semula jadi. Yeah. Herbal Essences dah memang semula jadi kan? Tapi itulah antara ramuan-ramuan dia tadi kan? Baik ah, bagus ah. Yes, tapi yes. memang saya pula memang allergic benda-benda chemical. Baguslah. Saya memang tak boleh. Saya memang barang semula jadi. Sebab jadi saya abang pun memang guna Herbal Essences lah. Saya memang janggut ni. Memang dengan Herbal Essences. Minggu depannya di Jambang. Tak lama lagi. Jadi boleh flip nanti. Okey, kita nak tanya satu lagi soalan. Herbal Essences ni dia menjadi satu jenama penyegaran rambut yang semula jadi. So bagaimana ia dapat memberi keyakinan kepada pengguna? Okay, sebab Herbal Essences disahkan oleh Royal Botanic Garden di seluruh dunia dengan bahan semula jadi dan also ekstrak tumbuhan yang sebenar. And is free of parabens, silicones, colorants dan juga up to 90% of natural ingredients. So kita tak perlulah risau tentang kesihatan rambut yang kita bila kita guna Herbal Essences. Yes, selain daripada itu Herbal Essences ni dia support sustainability. Kita nak sustain kita punya alam sekitar kan. Kalau nak tahulah Herbal Essences ni dia lancarkan packaging yang baru di mana packaging tu diperbuat daripada 25% plastik kita semula. Dahsyatnya. Begitulah dia. Dia orang ni memang betul-betul main natural, main semula jadi, main recycle semua siap. Yes. Jadi untuk 50 orang penonton yang bertuah, boleh menang 2 set produk Herbal Essences ni untuk dikongsi bersama dengan Team Naturally Legit. So dengan hanya jawab soalan mudah di IG meletup, korang boleh dapat Herbal Essences 2 set. Lepas tu boleh share dengan korang punya team Naturally Legit. Alright. Thank you so much. Thank you Sharon. Thank you. Thank you Lokabi. Thank you. Tapi rambut dia memang cantik lah. Dua-dua rambut dia memang. Kan. Flip lagi sekali. Wow. Sharon pula. Dah habis dah pula. Okay. Tak sempat nak geri. Thank you so much guys. Kita nak rehat. Kita nak kembali selepas ni bersama dengan Kak Nur Aniza Idris dan juga Bunga dalam Meletop. Okay.